Ke perkembangan banjir di Pantai Timur. Selepas jajahan Pasir Mas dan Rantau Panjang, kini limpahan air dari Sungai Golok mula melimpahi tebing dan mengalir ke kawasan rendah di jajahan Tumpat. Antara yang terkesan, Kampung Bendang Pak Yong dan sekitarnya. Menurut penghulu Kampung Jojulok, Simpangan Tumpat, Ghazali Isa, hujan lebat semalam menyebabkan air dari Sungai Golok mengalir ke kawasan sawah padi serta lokasi rendah menyebabkan beberapa rumah buah rumah penduduk di kawasan terbabit digenangi air. Kalau dijaga air tak panjang 10.8 tu kita berpindah lah sini. Sekarang tidak berpindah lagi lah. Sekarang ada yang rumah yang dah tergelam banjir air. Tak ada lagi, tak ada lagi. Cuma jalan-jalan ya tergelam. Menurut Ghazali, terdapat kira-kira 3,000 penduduk di kampung berkenaan yang kini bersiap sedia untuk berpindah sekiranya keadaan cuaca semakin buruk. Beliau mewakili penduduk bagaimanapun bersyukur kerana projek tebatan banjir bernilai RM300 juta di sepanjang Sungai Golok di Tumpat bagi mengatasi masalah banjir termenung di jajahan itu kini sudah memasuki fasa 1. Dan selepas selesai kedua-dua fasa, nasib penduduk yang selama ini terpaksa berhadapan dengan masalah terbabit dijangka berakhir. Projek sepanjang 26 km itu akan bermula ke Pengkalan Kubur hingga ke Kuala Jambu. Sementara itu, menurut Ketua Polis Daerah Tumpat, Superintendent Abdul Rashid Mat Daud, seramai 344 pegawai dan anggota diarah bertugas kiranya berlaku banjir di jajahan berkenaan. 10 pasukan penyelamat diketuai 5 pegawai kanan akan ke lokasi banjir bagi tujuan menyelamat dan dibantu pasukan keselamatan lain.